Aksi unjuk rasa di Israel kembali terjadi. Ribuan warga turun ke jalan hingga menyalakan api unggun saat demo berlangsung. Mereka berteriak menyampaikan orasinya menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur. Demo besar dan mencekam itu terjadi di rumah Netanyahu pada Kamis 27 Juni 2024. Massa pengunjuk rasa menuntut pemilu digelar. "Kami telah ditinggalkan pemilu sekarang," seru pendemo. Para pengunjuk rasa berteriak menggunakan megafon. Mereka turut mengibarkan bendera Israel dan menabuh drum saat melakukan demo. Sementara petugas polisi beri diri membentuk barikade.